Halo penonton, jumpa lagi di channel YouTube Ameo Dedi di hari Kamis 19 September 2024. Masih seperti biasa meliputi ajang turnamen Sujibo Cup di lapangan Parit Toom Desa Punggung Kecil. Nah, dan yang partai kedua yang akan tanding PSSB yang full B, PSSB berhadapan dengan Mami Robes. Ya. Yuk, kita intro dulu. Saling berjabat tangan sudah dua kesebelasan ini antara Mami Robes dan kesebelasan PSSB dari Sungai Bemban Punggur. Kita nantikan pertama dihadapi pemain daripada PSSB, namun jatuh kandas di kaki Mami Robes, melebar ke kanan pendek, pelan-pelan saja dia angkat ke depan, tanda di kaki PSSB. Kita nantikan. Berputar-putar. Gagal. Di kaki Mami. Kita nantikan sejenak. Gagal lagi. Di kaki PSSB. Angkat ke depan. Masih PSSB. Umpan terobosan. Jatuh di kaki Mami. Dua pemain PSSB menjaga dengan ketat, ambil alih kembali. PSSB masih. Kita tunggu jatuh apa yang terjadi. Satu kesalahan dari P sendiri. Angkat melebar ke kanan. Masih Mami Robes timang-timang sena, angkat melambung tinggi di sana. Heading duel terjadi. Gagal jatuh di kaki pemain belakang Mami. Masih Mami di sana. Gagal lagi di kaki PSSB. Masih PSSB. Ambil alih Mami. Berputar-putar mereka. Melepaskan diri maksudnya. Melebar ke kiri. Kandas lagi di kaki Mami. Kita tunggu umpan terobosan. Berbahaya di sana. Namun gagal di kaki PSSB. Angkat ke depan. Jatuh tersungkur pemain PSSB tadi. Ambil alih kembali, satu tendangan jauh tinggi di sana, gagal di kaki PSSB. Bola tertinggal sehingga lawan menguasai bola, ataupun Mami Robes. Masih Mami mundur ke belakang pendek, angkat ke depan, jatuh di kaki PSSB. Kembali gagal, ambil alih kembali. Bola mundur dikit, mundur dikit. Lemparan ke dalam, angkat jauh, melambung tinggi di sana, keluar lagi. 5 menit sudah pertandingan berlangsung, keluar lagi bola. Angkat melambung tinggi jauh, namun dapat diheading salah satu pemain PSSB. Bola keluar, dan sudah gagal di kaki, ambil alih kembali PSSB. Dua pemain menjaganya, Mami Robes tadi. Masih PSSB, gagal di kaki Mami. Ambil alih kembali PSSB. Kita tunggu. Angkat ke depan. Apa yang terjadi? Kesalahan lancang sudah. Langsung ke mulut gawang maksudnya. Namun bola jatuh di samping sebelah. Melewati garis tengah. Mami gagal di kaki PSSB. Ambil alih kembali Mami. Mati Mami di sana. Jatuh lagi di kaki PSSB, angkat melambung tinggi. Jatuh di kaki Mami. Sementara dua pemain PSSB menjaga dengan ketat. Gagal lagi di kaki PSSB, Mami. Ambil alih PSSB.
Masih PSSB di sana. Umpan terobosan maksudnya gagal di kaki Mami. Apa yang terjadi? Dua pemain terjatuh. Angkat ke depan, Mami. Masih Mami. Dipotong sekaligus. PSSB tungkil ke depan, melebar ke kiri. Kita nantikan umpan terobosan ke kotak penalti. Pendek, namun jatuh di kaki pemain PSSB. Ambil alih kembali, Mami. Satu kesalahan dari PSSB untuk badan lawan. Sehingga bola dikuasai kembali Mami. Antar ke depan maksudnya. Sudah PSSB dari rusuk kanan mereka membangun serangan. Gagal di kaki Mami tadi. Angkat melambung tinggi jauh di sana. Jatuh di kaki PSSB. Kita nantikan apa yang terjadi. Salah satu pemain Mami tadi mendorong PSSB. Angkat ke depan ataupun umpan terobosan, namun gagal di kaki Mami. Kirimkan ke tengah sudah. Mami masih. Apa yang terjadi? Kesalahan lagi membuat pagar petir. Angkat langsung melambung tinggi di sana. Berbahaya. Apa yang terjadi? Ternyata pemain daripada terancang-ancang sudah. Angkat melambung jauh tinggi di sana melewati garis tengah. Sementara kandas di kaki Mami, ambil alih kembali. PSSB gagal lagi di kaki Mami, pendek ke depan. Angkat melambung jauh di sana. Umpan terobosan maksudnya. Gagal lagi di kaki PSSB, ambil alih kembali Mami. Umpan ke kotak penalti, namun terlambat. Kita nantikan. Masih PSSB, namun gagal di kaki Mami. Apa yang terjadi? Angkat ke depan sudah. Dapat ditahan Mami, gagal. Apa yang terjadi? Kesalahan lagi. Angkat melambung jauh tinggi di sana, memasuki kotak penalti sudah. Masih dua pemain menjaga dengan ketat. PSSB, gagal lagi di kaki Mami. Masih Mami berputar-putar mereka di sana. Mencari ruang tembak maksudnya, namun bola jatuh di genangan air. Masih PSSB gagal di kaki. Dapat dicuri pemain daripada PSSB. Antar ke depan. PSSB kembali. Masih gagal lagi di kaki PSSB. Kita nantikan. Angkat ke depan PSSB. Sementara dapat ditahan pemain Nami. Dua pemain membantunya. Apa yang terjadi? Satu kesalahan. Angkat langsung melambung jauh tinggi di sana. Dapat diheading salah satu pemain belakang daripada PSSB. Masih PSSB membangun serangan, gagal di kaki Mami. Timang-timang bola sejenak, namun gagal di kaki PSSB. Masih PSSB. Angkat ke depan maksudnya, namun bola ke depan, namun jatuh di kaki pemain PSSB. Gagal lagi Mami, namun pengiriman bola kurang sih. Angkat melambung di sana, jatuh di kaki PSSB. Kesalahan dari angkat melambung tinggi memasuki melewati garis tengah, namun dapat dihadang. Tunggu melambung jauh di sana, jatuh di kaki Mami. Timang-timang sejenak, gagal di kaki PSSB. Dapat ditahan Mami. Kita nantikan. Angkat ke depan. Dua pemain PSSB membayang-bayanginya, dibantu dua rekan daripada Mami. Mundur ke belakang maksudnya. Masih Mami di sana. Angkat ke depan pendek, jatuh di kaki PSSB. Dihajang lagi pemain daripada Mami. Sementara masih Mami. Gagal di kaki PSSB. Angkat ke depan. Bola dibuang keluar. Congkil melebar.
jatuh di kaki Mami. Tinggi dapat heading kembali keluar bola. Masih Mami di sana. Kurang sempurna. Gagal lagi di kaki PSSB. Ambil alih kembali Mami. Bola tertinggal sehingga dikuasai PSSB. Gagal lagi di kaki Mami, angkat ke depan. Jatuh lagi di kaki PSSB. Kita tunggu, angkat. Melambung tinggi. Masih dapat ditahan. Gagal di kaki Mami, kurang sempurna. PSSB kembali menguasai bola. Gagal lagi di kaki Mami. Jongkel ke depan. Tandat di kaki Mami. Jatuh lagi di kaki PSSB. Angkat ke depan. Dapat di heading Mami tadi. Angkat ke depan sudah. Namun gagal. Jatuh di kaki PSSB. Ambil alih kembali Mami. Umpan melebar ke kiri jauh di sana. Masih Mami di sana. Pelan-pelan saja dia. Kita tunggu salah satu pemain PSSB menjaga dengan ketat. Kita nantikan. Langsung ke mulut gawang. Dapat di heading salah satu pemain daripada PSSB. Melebar ke kanan Mami tadi. Namun tanpa satu rekan pun mengejar bola. Langsung saja melambung tinggi melewati garis tengah. Namun dapat di heading salah satu pemain Mami. Jatuh di kaki PSSB. Kembali gagal. Angkat ke depan. Jatuh lagi di kaki Mami. Masih Mami di sana. Kembali Mami membangun serangan dari rusuk kiri. Gagal di kaki PSSB. Ambil alih kembali Mami. Jatuh di kaki PSSB kembali. Kita tunggu. Dua pemain tumpang tindih nampaknya. Apa yang terjadi? Bola terus. Mami kembali. PSSB kembali. Kita tunggu. Angkat ke depan sudah. Gagal di kaki Mami. Umpan terobosan. Namun masih dapat dikuasai salah satu pemain daripada PSSB. Angkat ke depan sudah. Mami kembali. Congkel ke depan. Bola jatuh di genangan air. Sehingga bola sulit dikontrol. Kirimkan melebar ke mundur ke belakang. Namun jatuh di kaki pemain daripada PSSB. Angkat ke depan. Kita tunggu. Melebar ke kanan. Kita nantikan satu serangan dari PSSB. Gagal. Masih dapat dikuasai sejenak PSSB. Bola keluar lapangan. Angkat ke depan. Jatuh di kaki PSSB. Masih PSSB dari rusuk kanan. Mereka membangun serangan. Masih sendirian saja dia. Dua. Gagal lagi. Ambil alih kembali PSSB. Masih mundur ke belakang pendek. Pelan-pelan saja dia. Umpan terobosan. PSSB. Gagal di kaki Mami. Apa yang terjadi? Mami angkat melambung jauh di sana. Jatuh di kaki PSSB. Melebar ke kiri. Jongkel sejenak. Angkat ke depan. Jatuh lagi di kaki Mami. Memasuki jantung pertahanan daripada kesebelasan PSSB. Kita nantikan. Angkat ke depan. Apa yang terjadi? Masih Mami kembali menguasai bola sejenak. Satu kesalahan lima pemain. Mami robes di depan mulut gawang. Dua pemain membuat pakar petis. Satu heading dari PSSB tadi sehingga selamatlah. Apa yang terjadi? Lagi-lagi kesalahan.
langsung ke mulut gawang ataupun melebar ke kanan, namun sasaran bola jauh dari Arakom SFC menghadapi PSPA dari kubu Padi. Bersamaan dengan itu pimpinan pertandingan, namun bola keluar lapangan, tendangan gawang dari Mami menguasai bola sejenak, angkat melambung, heading duel, gagal, jatuh di kaki PSSB, masih PSSB di sana. Bola tertinggal, bola dikuasai salah satu pemain daripada Mami, angkat ke depan, satu heading melebar ke kanan. Lakukan sudah, jauh melambung di sana, jatuh di kaki Mami, ambil alih kembali PSSB. Masih gagal di kaki Mami, ambil alih kembali PSSB. Kembali PSSB membangun serangan dari rusuk kiri, gagal lagi di kaki Mami. Umpan terobosan, salah satu pemain belakang daripada PSSB. Angkat melambung pendek, gagal di kaki PSSB, ambil alih kembali Mami. Umpan terobosan, namun gagal, jatuh di kaki PSSB kembali. Kita nantikan, melebar ke kanan jauh, namun angkat ke depan, gagal di kaki Mami, namun ambil alih kembali tanpa ambil resiko. Lebar, masih umpan terobosan. Apa yang terjadi? Ada PSSB, langsung saja bola persis jatuh di pelukan penjaga gawang, sehingga selamatlah gawang di bertahan 0-0 ataupun 0-0. Gagal lagi kaki Mami, melebar ke kanan di sana, dipotong sekaligus salah satu pemain PSSB. Pelan-pelan saja dia, jadi rusuk kiri mereka membangun serangan. Gagal lagi di kaki Mami, berbahaya. Apa yang terjadi di sana? Masih dapat dikuasai Mami, namun gagal di kaki PSSB. Angkat ke depan sudah, Mami kembali menguasai bola, jatuh di kaki Mami kembali bola. Kita mundur ke belakang pendek, masih Mami, timang-timang sejenak, angkat melambung tinggi, dapat di heading, masih Mami di sana, melebar ke kanan, dijaga dengan ketat salah satu pemain PSSB, gagal, ambil alih kembali, namun lakukan sudah, masih Mami, antar ke depan, namun gagal lagi di kaki, jauh ke depan sana. Masih Mami, namun gagal, kandas di kaki PSSB, bola angkat langsung ke mulut gawang maksudnya, namun sasaran bola masih jauh melambung tinggi di atas. Angkat ke depan sudah, masih PSSB, namun gagal, jatuh di kaki Mami, ambil alih kembali PSSB. Mami kembali, dua pemain PSSB menjaganya. Tak melebar ke kiri di sana, membangun serangan, umpan terobosan jauh ke depan. Apa yang terjadi? Bola tertinggal sehingga dikuasai lawan ataupun pemain Mami, mundur ke belakang pendek. Kita tunggu, berputar-putar mereka mencari ruang tembak. Angkat ke depan sudah, namun sasaran depan sana, masih PSSB, membentur badan lawan sehingga kandas di kaki pemain Mami. Angkat ke depan, gagal lagi di kaki PSSB, namun ambil alih kembali Mami, kurang sempurna, sungkil ke depan, kandas di kaki PSSB. Masih dapat PSSB, sendirian saja dia. Kita nantikan, gagal lagi, masih bola dalam perebutan di kenangan air. Kita nantikan PSSB, permainkan sejenak, angkat ke depan sudah, jatuh di kaki Mami, masih ambil alih kembali PSSB. Apa yang ambil ancang-ancang sudah,
langsung ke mulut kawang, namun bola jatuh di samping sebelah kiri tiang. Kita nantikan, angkat ke depan sudah, masih Mami, angkat ke depan melebar ke kiri di sana, sendirian saja dia, apa yang terjadi, gagal lagi, masih Mami, jatuh di kaki PSSB, Mami kembali, antar ke depan, membentur badan lawan, timang-timang sejenak, Mami melebar ke kanan pendek, satu heading ke depan, namun Mami masih menguasai bola sejenak, gagal lagi, di kaki PSSB, apa yang terjadi, satu kesalahan dari Mami tadi, Harat melebar ke kanan, pada Wawan mungkin, namun gagal, ambil alih kembali PSSB, dijaga dengan ketat salah satu pemain. Apa yang terjadi? Kesalahan dari dah. Kita tunggu. Langsung ke depan membentur badan lawan. Masih Mami. Randas di kaki Mami, namun ambil alih kembali salah satu pemain PSSB. Berputar-putar mereka di sana. Kita tunggu. Dua pemain Mami menjaganya. Bola gagal lagi, bola masih aktif di sana. Apa yang terjadi? Mami masih menguasai bola. Pelan-pelan saja dia. Kita nantikan. Bola keluar sudah. Gagal lagi di kaki Mami. Masih dapat di. Ah, namun bola sudah keluar. Akan diadakan drama adu penalti. Namun saat ini pertandingan di babak kedua masih berlangsung. Sementara bola dikuasai salah satu pemain Mami. Bola di genangan air. Sulit untuk mencari ruang tembak. Gagal lagi kaki Mami. Masih Mami. Angkat ke depan ataupun melebar ke kiri. Masih sendirian saja dia. Bola tertinggal sehingga dikuasai lawan. Kita tunggu sejenak. Angkat ke depan kembali Mami. Melebar ke kanan. Namun gagal lagi. Ambil alih kembali PSSB. Gagal jatuh di kaki Mami kembali. Apa yang terjadi? Kesalahan lagi dari PSSB. Tendangan bebas. Langsung saja. Satu heading. Saat apa yang terjadi di sana? Namun Mas angkat ke depan sudah, jatuh di kaki Mami, ambil alih kembali PSSB, umpan terobosan. Gagal lagi di kaki Mami, sementara dari Rosso kanan, sodorkan ke depan sudah. Lagi-lagi gagal. Apa yang terjadi? Kesalahan lagi dari PSSB. Mami di depan mulut gawang. Angkat langsung ke kotak penalti. Dapat di heading. Salah satu pemain daripada. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada sedikit. Kita tunggu. Langsung melambung tinggi. Masih di atas mistar gawang. Angkat ke depan. Kurang sempurna pemain KF ataupun Mami tadi mundur ke belakang pendek. Dapat dikuasai kembali. Angkat ke depan, jatuh di kaki PSSB, ambil alih kembali Kak ataupun Mami. Masih PSSB kembali membentur kaki lawan sehingga bola dikuasai kembali oleh pemain PSSB. Umpan terobosan menyusur tanah di sana. Apa yang terjadi? Langsung saja melambung tinggi. Satu heading umpan tadi masih gagal di kaki PSSB. Sementara angkat ke depan.
masih umpan ke kotak penalti, berbahaya, satu umpan menyilang, satu suntikan ke mulut gawang, namun tendangan bebas gawang lakukan sudah. Jatuh di kaki Mami. Umpan terobosan maksudnya. Namun bola jatuh di kenangan air. Melebar ke kanan sama ke kiri di sana. Mami robes. Apa yang terjadi? Gagal lagi. Di kaki PSSB. Ambil alih kembali Mami. Mundur ke belakang. Satu heading. Heading duel. Masih apa yang terjadi? Salah. Angkat ke depan, dapat di heading Mami. Kembali Mami membuat serang, membangun serangan. Melebar ke kiri di sana. Melebar ke kanan. Masih gagal di kaki PSSB. Angkat ke depan. Kita nantikan. Jatuh di kaki Mami, ambil alih kembali PSSB. Gagal lagi di kaki. Mami angkat ke depan sudah. Jatuh di kaki. PSSB ambil alih kembali. Mami. Kita nantikan. Apa yang terjadi? Angkat langsung. Dapat di heading, salah satu pemain daripada Mami, melebar ke kiri. Kesalahan lagi, angkat melambung tinggi di kotak penalti, namun gagal. Di kaki PSSB, ambil alih kembali Mami di sana, bola keluar. Kita tunggu, angkat melambung tinggi sudah, namun masih belum dapat dimanfaatkan. Kembali Mami. Gagal di kaki PSSB, jatuh lagi di kaki Mami. Pelan-pelan saja dia angkat melebar ke kanan. Jatuh di kaki PSSB, ambil alih kembali. Mami robes. Kita tunggu. Bola jatuh di genangan air. Masih melebar ke kiri, ke kanan. Jatuh di kaki PSSB. Kita nantikan. Mami kembali menguasai bola, umpan ke kotak penalti, berbahaya namun terlepas kontrol daripada Mami tadi. Apa yang terjadi? Satu kesalahan lagi dari PSSB. Langsung dapat di heading pemain belakang daripada PSSB. Ternyata pimpinan pertandingan sudah meniupkan peluit panjangnya. Pertanda pertandingan di partai yang kedua di babak kedua usailah sudah. Empat. Gol. Ini adalah kedua kalinya.
tunggu. Ambil ancaman. Ban kapten, ban kapten, mana ban kapten?